Jumpa lagi sama Bang Faisal. Pas hari ini hari libur teman-teman. Bang Faisal akan membuat video tutorial cara mewantek pakaian. Kebetulan ada celana nih, teman-teman. Bahannya masih bagus. Tapi lihat nih teman-teman. Sudah ada getahnya itu. Kalau dipakai ini malu teman-teman, karena sudah terlalu kotor atau bergetah ini. Tapi sayang nih, karena masih bagus nih, bahannya masih tebal, dan celana ini juga bermerek lumayan mahal nih teman-teman. Jadi sayang aja kalau tidak dipakai. Dan hari ini Bang Faisal akan bikin tutorial cara mewantek celana ini supaya menjadi keren lagi atau kinclong lagi, menjadi mantap lagi. Nah, inilah kondisinya celana. Celananya bagus kawan-kawan, merek Fox. Buat teman-teman yang penasaran dengan cara wantek celana ini supaya menjadi awet dan kinclong, ikuti terus video ini ya teman-teman. Bahan-bahan yang disiapkan pastinya celana yang tak terpakai atau yang sudah jelek seperti ini. Dan ini pastinya wantek. Sebenarnya merek yang bagus itu gunting teman-teman, karena tidak ada, saya beli yang merek ini. Ini harganya ini 1 2000 2 4000, jadi dengan modal 4000 kita akan mewantek celana yang sudah jelek menjadi kinclong atau bagus lagi seperti baru. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe nya agar channel ini semakin bisa berkembang. Dan ini teman-teman, lilin, dan pastinya air yang sudah dimasak, air hujan. Pertama kita masukkan lilin. Lalu kita masukkan wantek. Saya pakai yang merek nilon, harganya ini satunya itu 2000, dan warnanya ini saya pakai hitam. Buat teman-teman yang ingin atau suka warna lain, silahkan beli sesuai yang kalian inginkan, teman-teman inginkan. Saya pakai hitam dicampur dengan hijau lumut. Semoga hasilnya itu bagus ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk supaya dia merata, merata ke tangan bawah. Kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan garam teman-teman, supaya hasil wantek itu menjadi awet.
tidak cepat luntur. Kita aduk-aduk lagi. Dan jangan lupa dirasa. Bergurau saja kawan-kawan. Jangan diikuti. Kita bolak-balik supaya dia merata. Rebus celana selama kira-kira 1 jam dengan api kecil. Jangan api besar, kalau api besar nanti masak dia. Oh no. Jangan lupa celana dibolak-balik. Kita bolak-balik supaya dia merata, warna itu merata. A few moments later. Teman-teman, inilah hasilnya yang sudah direbus teman-teman. Dan kita jangan lupa kita cuci ya teman-teman, kita bilas dengan air yang bersih teman-teman. Sekarang kita tinggal menunggu dia kering teman-teman. Ini masih basah, tapi kelihatannya sudah keren kan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan cara mewantek yang awet dan benar, ini kan awalnya teman-teman celananya ini jelek teman-teman. Nah, sekarang sudah kelihatan keren teman-teman. Warnanya itu seperti napi atau tentara ya teman-teman. Nah, jadi sudah tidak kelihatan lagi yang getah-getahnya itu atau telalat-telalatnya itu teman-teman. Jika teman-teman di rumah ada celana yang tak terpakai yang sudah jelek tapi sayang untuk dibuang, silahkan ikuti cara Bang Faisal mewantek celana yang keren. Nah, keren kan teman-teman hasilnya teman? Ini belum kering teman-teman. Sekarang kita biarkan dia sampai dia mengering. Dengan modal one take Rp4.000, celana yang sudah buruk menjadi baru lagi, menjadi keren lagi ya. Lihat teman-teman, tidak nampak lagi getah-getahnya itu. Oke teman-teman, kita lihat, kita jemur dulu ya teman-teman. Nanti hasilnya Bang Faisal pakai, apakah hasilnya keren atau lumayan. Tapi mudah-mudahan hasilnya keren ya teman-teman. Nah, belum kering aja sudah keren teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus video Bang Faisal ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.